Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqdal Ki Pratama Putra Sadiasa dan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial singkat mengenai cara membuat icon seperti ini. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama yang tentunya harus dilakukan adalah dengan membuka browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau yang lain-lainnya. Namun di contoh ini, saya akan menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, di Google Chrome, ketikkan highclipart.com. Nah, di website tersebut, Anda akan menemukan berbagai macam gambar yang dibutuhkan untuk membuat icon. Selanjutnya, di kolom search, ketikkan gambar yang Anda ingin cari. Nah, sebagai contoh di sini, saya ingin mencari gambar buku. Maka dari itu, saya menuliskan book di sini. Lalu, akan muncul berbagai gambar buku di sini. Nah, di website highclipart ini, ada juga berbagai fitur tambahan, seperti mengatur ukuran minimal, mengatur warna dominan, atau bisa juga mengupload atau mensubmit gambar PNG di website ini. Selanjutnya, pilihlah gambar yang Anda ingin jadikan icon. Nah, sebagai contoh, saya akan memilih gambar yang ini. Scroll ke bawah, dan klik lagi tombol download original PNG. Nah, setelah Anda mengklik tombol tersebut, maka file PNG akan otomatis terdownload. Setelah gambar terdownload, buka tab baru, dan tuliskan 200x200px converter untuk membuat icon. Nah, di sini saya akan menggunakan link yang kedua. Nah, setelah itu, klik tombol resize image 200x200. Lalu pilihlah gambar yang tadi di-download. Nah, lalu klik resize. Nah, setelah di-resize, lalu klik download. Nah, maka gambar sudah otomatis ter-resize menjadi 200x200 pixel. Demikian tutorial singkat mengenai cara membuat icon. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton.